Chinmi, Ginta, dan Lao Chu telah menyelesaikan latihan yang berat dan kembali ke Dai Raichi. Dalam diri mereka masing-masing tertanam rasa percaya diri yang kuat. Namun rasa percaya diri itu malah membuat persoalan yang tidak disangka-sangka. Kembalinya guru kungfu yang galak. Wah, ramai sekali ya. Ramainya seperti di pesta saja ya. Iya. Itu kan hanya perasaanmu saja, Ginta. Karena kita baru saja turun dari gunung. Sok tua kamu. Lihat orang ramai saja, aku sehat kembali. Tidak seperti di gunung, sepi. Tapi buktinya, perutmu menyatakan lain, iya kan? Kita makan di sini saja ya. Ah, aku setuju. Asik makan. Hei, Chinmi, tunggu Chinmi. Dulu. Pesan apa? Bapak udah daging 3 buah. Aku juga 3. Aku 10 ya. Yang benar saja. Dasar perut karet. Tenang saja, pokoknya habis. Pak, tolong cepat ya, jangan lama. Iya, iya, tunggu sebentar. Minggir. Pelayan, aku minta rak. Apa kau lihat-lihat, kau menantangku? Keterlaluan sekali mereka. Mereka perlu diberi pelajaran. Sebaiknya kita jangan ikut campur. Kecil, pintar juga kau menangkapnya. Tidak juga. Rupanya kau belajar kungfu juga ya? Iya. Anak kecil baru belajar kungfu sedikit saja sudah sok jago. Percuma tidak akan menang melawan anak dewasa. Gendut, kau dengar tidak? Apa katamu? Jadi kau melawan aku, ha? Jangan tuan, dia masih kecil. Aku mohon, kasihanilah dia. Asal kau mengerti saja. Laganya, bilang saja mau arak gratis. Apa? Chinmi. Habis dia mau enaknya sendiri saja. Tapi kan kita... Chinmi, kesempatan baik untuk melihat hasil latihan kita. Anak kecil kamu ingin belajar kuat, ah? Wah, Kak Kinta hebat. Tidak kusangka pukulanku sedasar itu, Chinmi. Apa boleh buat, kita coba yuk. Habisi mereka. Anak ingusan. Tunggu lihat, ada sapi terbang. Hah? Sapi di mana? Kau menipuku. Pak tua, jangan marah dulu ya. Kasihan sakit ya. Kau tidak akan aku ampuni. Nah, sekarang giliranku. Chinmi gerakannya semakin lincah saja ya. Iya. Kurang ajar. Kelihatannya botol ini tidak bergerak. Setan kecil. Dada semuanya. Rupanya sekarang kita jauh lebih tangguh dari mereka. Iya. Oh, Chinmi. Wah, kesalnya penjahat itu tadi. Sekali tendanganku saja sudah mental. Iya, aku tahu. Aku bosan mendengarnya. Mereka sudah pulang, asik. Mengapa mereka lama sekali, padahal seharusnya mereka sudah sampai? Tuan Ro dari Dairinji rupanya. Apakah ada kejadian, Pak? Begini, Tuan. Baru saja kami diganggu kelompok Seriudan, tapi dilawan oleh para pendekar. Salah satunya bernama Chinmi, Tuan. Apa? Chinmi? Kungfu yang dimilikinya hebat sekali, Tuan. Sampai rusak begini? Tidak, Tuan. Justru kami merasa senang karena mereka menolong kami. Belum apa-apa sudah membuat onar. Ciu! Asik!
itu dari rumah kita. Aku yang sampai lebih dulu, teman. Aku duluan, eh. Aku duluan. Teriak-teriak seperti anak kecil. Sudah kubilang, aku yang akan menang. Belum tentu. Chinmi, lepaskan aku. Laichi pasti. Ini adalah tanda ucapan selamat dariku. Sampai besok lagi ya. Ada-ada saja. Hai, Chinmi, Lao Chu. Akhirnya kalian berhasil juga. Hai, teman-teman semua. Terima kasih ya. Lao Chu, tolong ceritakan. Iya, nanti aku ceritakan semuanya. Chinmi! Lao Chu, lepaskan aku! Lepaskan, tolong! Tidak usah khawatir. Tetapi kepala biksu, mereka benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Ya, memang itu juga kenyataan. Biasanya manusia yang telah melewati masa sulitnya selalu ingin menyombongkan diri. Oleh karena itu, sebelum terlambat, mereka harus diberi pelajaran. Kau khawatir, Ro? Kebetulan ada murid kita yang dapat memberi mereka pelajaran. Ah, kau Ryukai? Salam hormat kepadamu, Biksu Ro. Ia baru saja kembali dari pengembaraannya. Wah, kau kelihatan gagah sekali. Chinmi, Kinta, dan Lao Chu bertiga telah berhasil menyelesaikan latihan. Kalian pasti ingin melihat hasil latihan mereka. Baik. Aku sudah tidak sabar ingin menunjukkannya. Maka akan dipertandingkan dengan ketua pelatih Ryukai yang juga baru kembali. Hah? Wah, Kak Ryukai sudah pulang. Tambah ganteng saja. Kalau begitu, aku pertama-tama yang menghadapi dia. Jangan seenaknya saja. Aku yang duluan ya. Aku yang duluan. Chinmi yang duluan. Apa iya? Iya, serahkan saja padaku. Asik. Perkenalkan, aku Chinmi. Aku rasa aku pernah mengenalmu. Di mana? Aku pernah menyaksikan pertarunganmu di kota. Jadi malu. Aku tahu, kau memang hebat. Kelihatannya tangguh juga dia. Benar, tapi Chinmi juga sudah mendapatkan latihan berat. Tidak mungkin Chinmi kalah. Tentu saja. Lalu kalau dia kalah, kita yang akan menjadi ketua pelatih di sini. Begitu? Kalau dibandingkan dengan Kak Ryukai, Chinmi memang masih kecil. Mulai! Ya, aku siap. Ayo maju. Gila, si Chinmi menyerang terus. Apa tidak kalah dia nanti? Iya. Chinmi! Chinmi, kenapa kau? Chinmi tidak boleh kalah. Kenapa jadi begini? Kenapa, Chinmi? Mana hasil latihanmu selama ini? Kenapa badanku kaku? Chinmi, kenapa kau? Seluruh tubuhku jadi kaku. Berhenti. Kenapa dia?
Kaki tanganku jadi kaku. Eh, kenapa Chinmi bisa begitu ya? Jangan-jangan ilmu Kiko. Kiko? Iya, benar Kinta. Aku pernah membaca bukunya. Kiko adalah jurus yang menggunakan energi yang ada di dalam tubuh manusia. Melalui penyataan pernapasan, bisa merobohkan musuh dari jarak jauh. Pendekar bernama Kyosa sangat terkenal. Kau tahu Kinta, pada suatu saat dia pernah menjatuhkan burung dengan telunjuknya. Dan dia mengalahkan musuhnya dengan tangan kosong. Kalau begitu ini... Iya, mungkin yang digunakan Kak Ryoko adalah Kiko. Hebat. Chinmi, apakah kau sudah mengetahuinya mengapa Ryokai dapat merobohkanmu dengan begitu mudah? Karena sombong. Sombong? Pada dasarnya seorang pendekar tidak boleh menyombongkan kungfunya. Perasaanmu telah kalah lebih dulu sebelum pertandingan itu dimulai. Maaf. Ryokai, saya dapat merasakan betapa banyaknya pengalaman yang telah kau dapatkan. Sombong? Biksu Roh, Kak Ryokai, terima kasih banyak. Tenaga dalammu bagus. Terima kasih banyak. Kalian telah melihat betapa pentingnya rasa rendah diri dalam kungfu. Camkan baik-baik. Ya, sudah selesai. Jangan gaku! Awas, rasakan nanti. Masih ada yang lebih tangguh? Kalau menurutku, inilah akibat dari kesombongan kita. Aku jadi hilang semangat. Aku ingat tenaga itu. Baik, akan aku coba. Hei Chinmi, ada apa? Latihan pernapasan seperti Kak Ryokai. Betul juga ya. Sombong sekali dia. Lawan aku. Ayo. Kalian jangan tertawa. Sampai sekarang tidak seorang pun berani mentertawakan aku. Mengerti? Kak Kinta. Kinta, kau kenapa? Aku lupa bernapas. Menurutmu, apakah latihan kita ini sudah benar? Kalau begitu, tidak ada jalan lain lagi. Apa? Kakak Ryokai, tolong ajari kami. Walau aku ajarkan, kalian pasti tidak bisa. Kami pasti bisa. Ryokai, ketua pelatih, turunkan ilmumu pada murid pertamamu ini. Hai, jangan sembarangan kalau bicara. Chinmi, Kinta, Locu, gawat, aduh. Ada apa, Chenken? Aku baru saja dari kota. Kelompok Siryudan sedang mengamuk. Katanya mereka mencari-cari Chinmi. Apa? Kenapa? Kenapa seperti ini? Kejam sekali. Pak pelayan, siapa yang melakukan ini, Pak? Nah, jangan pikirkan aku. Sebaiknya kalian pergi dari sini cepat. Bapak. Pak pelayan, maafkan kami. Semua ini adalah akibat dari kesombongan kami sehingga mereka berbuat seperti ini. Tidak apa-apa. Aku harus membuat perhitungan. Tapi tidak dengan kungfu. Kalian salah karena membereskan dengan kekerasan. Yang paling baik adalah menyelesaikannya dengan meminta maaf. Baik. Sekarang mereka di mana, Pak? Mereka di belakang rumah. Kau datang juga rupanya. Tolong jangan menyiksanya lagi. Kalau begitu kesinilah. Chinmi, jangan kesana. Tunggu. Ketua pelatih, mengapa Chinmi sendiri yang melawannya? Sekarang kita serahkan saja pada Chinmi. Hei, bocah kecil. Ternyata kau masih punya nyali. Kau membuat malu Seryudan. Maafkan aku. 5 orang kau lukai, tapi kau ingin minta maaf. Enak saja. Apa ada orang yang minta maaf padaku dengan berdiri? Maafkan semua kesalahanku. Apa
kau tidak tahu cara meminta maaf ya? Coba katakan sekali lagi. Maafkan semua kesalahanku. Apa kau kira telingaku sudah tuli ya? Sekarang kau harus menyembah anak kecil. Hiya! Waktu itu kau menipuku. Yeah! Chinmi? Aduh, kenapa Chinmi diam saja? Pengecut sekali bocah ini. Ayo merangkaklah di bawah kakiku, cepat lakukan. Merangkak? Benar. Tapi apakah kau mau memaafkan aku? Aku akan berjanji. Apa yang kau lakukan, Chinmi? Sekarang kau akan menepati janji, bukan? Bagus, anak kecil. Kau berbohong lagi. Kalau aku belum merasa puas, bagaimana? Pukulan terakhir. Siapa kau? Tolonglah, aku mohon maafkan semua kesalahannya. Tolonglah. Berani sekali kau, terimalah ini. Serang anak itu. Sampai kapan kita tahan, Kak Ryukai, tolong. Tenanglah, cukup sampai di sini saja, Chinmi. Ayo terus, ayo, ajar terus, ayo. Sebenarnya kami sudah meminta maaf, tapi kalian tidak mengerti. Kak Ryukai. Kelihatannya percuma meminta maaf dengan kalian. Iya, hebat, singkat habis. Ayo, Chinmi. Masih ada satu lagi. Kau masih ingat aku? Kalau kau sudah bosan hidup, lawanlah aku. Perhatikan lawanmu. Baik. Hop, ya. Incah juga kau. Sekarang. Dia tidak apa-apa. Kau heran anak kecil. Terimalah ini. Anak kecil mau melawanku, matilah kau. Chinmi, tenaga dalam. Kau ingat tenaga dalamku waktu itu? Benar, tenaga dalam. Konsentrasikan pikiran, pusatkan tenaga. Aku tidak boleh menyerah di sini. Ya. Ya. Hebat, Chinmi. Hidup Chinmi. Hidup Chinmi. Hidup Chinmi. Hidup Chinmi. Berhasil dia menang. Kak Ryukai, jurusmu memang hebat. Chinmi, jurus-jurus itu tidak bisa dipelajari dengan teori saja. Hanya dapat dipertinggi melalui pengalaman-pengalaman seperti ini. Kau mengerti? Baik. Ayo, nanti dicari Biksu Roh lagi. Anggap saja kejadian hari ini tidak ada. Tidak percuma Kak Ryukai, ketua pelatih yang berjiwa muda. Kelihatannya Ryukai adalah pelatih yang cocok untuk Chinmi. Di bawah tangan dingin Ryukai, Chinmi tumbuh menjadi lebih tangguh. Selanjutnya, kejadian apa lagi yang menantinya?
teman-teman. Di dekat Dairinji ada gadis yang cantik sekali. Nama gadis itu Lao Yang. Dia cantik dan lembut, tapi ada penjahat yang ingin memilikinya. Wah, kasihan sekali dia. Sudah tentu aku akan melindunginya. Kung Fu Boy episode 7, lindungi gadis cantik. Siapa yang berhasil mendapatkannya ya?